Halo Growtopia player, kembali lagi dengan gua Kamto dalam game Growtopia. So, apa skill surgil kalian udah naik? Raise apa aja yang udah kalian dapat? Ya, semoga sesuai dengan harapan kalian ya. Nah, kalau gua sih berharap bisa dapat tinga mabok. Iya, tinga mabok. The most expensive prize from surgery. But selama gue main 3 tahun lebih gua belum bisa pegang tuh item. Yang paling mentok, yang paling langka dari prize surgery ya pernah gua dapat itu cuma medical scrap, dan udah dapat 3 kali sih, satu udah gua jual dan dua masih gua keep. Anyway, di video kali ini gua masih akan memberikan arahan surgery kepada kalian, dan untuk di video kali ini penyakitnya ialah appendix atau dalam bahasa Indonesianya itu usus buntu. Dan selamat datang di cara bermain Growtopia. Review. Untuk penyakit appendix berada di level normal, tapi bisa jadi ke level hard bila terdapat status abnormal seperti resisten antibiotik, possibly superhero, hyperactive, absolute guilty, dan lain-lain. Pertama-tama jangan lupakan ngeteh dulu, itu untuk mengurangi skill fail kalian pada saat surgery. Lalu gunakan lab kit untuk memunculkan antibiotik, dan gunakan antibiotik sampai temperaturnya normal atau berubah menjadi hijau. Lalu gunakan ultrasound untuk memunculkan nama penyakitnya, yaitu appendix. Gunakan antiseptik sampai operation set clean atau berubah menjadi hijau. Gunakan anestetik untuk mengubah status menjadi unconscious atau hijau. Gunakan scalpel sampai angka berubah menjadi hijau. Apabila status heart stop, gunakan defibrillator. Gunakan stitches sampai angka berubah menjadi 0. Gunakan defibrillator kembali jika status heart stop. Jika status coming to, gunakan kembali anestetik untuk mengubah status menjadi unconscious. Terakhir, fix it. Oke, sekarang kalian tahu bagaimana cara surgery appendix. Terima kasih kembali.